Yang terakhir saya ingin sampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian, tidak ada niat apapun dari DPP KMPI terhadap musyawarah daerah KMPI ke-12 di Jawa Timur. KMPI Pusat tidak memiliki kepentingan politik kepala daerah untuk pelaksanaan musda ini. Kita harapkan musda berjalan dengan baik, pilkada juga berjalan dengan baik dan damai. Tidak ada kemudian KMPI mendukung salah satu calon kepala daerah yang ada di Jawa Timur. Karena politik KMPI adalah netral aktif. Seharusnya KMPI sudah tahu siapa yang harus menang di pilkada Jawa Timur. Karena struktur KMPI sampai dengan tingkat kecamatan. Sehingga netral kepada kedua calon politik, calon pilkada, tetapi aktif mendukung yang sudah pasti menang. Mungkin begitu gerakan politik daripada KMPI. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang paling terakhir kami juga ingin berpesan kepada seluruh pengurus, mengamalkan sila dalam Pancasila, khususnya sila keempat tentang permusyawaratan. Ada kenikmatan yang kita lakukan di kepemimpinan KMPI sekarang, periode 2015-2018. Beberapa provinsi kita lakukan dengan terjadi musyawarah daerah itu dengan aklamasi. Artinya musyawarah mufakat telah terjalin, mufakat yang total kemudian dimusyawarahkan dalam bentuk aklamasi. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga, karena saya lihat di KMPI Jawa Timur ini muncul beberapa nama kandidat yang dilaporkan oleh Ketua DPD, silahkan bersaing. Pintu musyawarah pun dibuka oleh KMPI tanpa harus kemudian merasa yang menang melebihi segalanya, yang kalah kemudian membentuk barisan baru, bertepuk tangan tanpa pasukan, bertepuk tangan tidak berbriuk, dan membentangkan barisan tanpa pasukan. Ini juga tidak boleh terjadi. Kami harapkan KMPI Jawa Timur sebagai salah satu organisasi yang menjadi patokan dari KMPI-KMPI seluruh Indonesia, tahun ini bisa melahirkan sebuah kepemimpinan yang bagus, kepemimpinan yang baik untuk membangun organisasi KMPI yang kita cintai. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan. Kita harapkan, mohon dari perwakilan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk bisa memberikan masukan dan juga memberikan wejangan serta membuka musyawarah daerah yang ke-12 ini. Yang paling sangat terakhir, menjelaskan tentang KMPI itu butuh waktu 3 menit saja, kata Sekjen, sehingga dinamika KMPI ini bisa berjalan dengan baik. Pertama, memahami tentang KMPI melihat deklarasi pemuda Indonesia. Dalam alinea terakhir dikatakan bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kami membentuk wadah berhimpun yang disebut dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia. Komite Nasional Pemuda Indonesia. Dalam ADRT KMPI bab 1 pasal 1 ayat 1, organisasi ini bernama Komite Nasional Pemuda Indonesia, disingkat KNPI. Karena peraturan dan regulasi bangsa kita dari Kesbangpol lebih paham, sehingga harus organisasi ini didaftarkan di Menkumham. Tahun 2015 saat kami terpilih, daftarkanlah kami kepada Menkumham. Keluar SK Menkumham bahwa organisasi bernama Perkumpulan Komite Nasional Pemuda Indonesia, disingkat KNPI. Dalam Pemuda Indonesia hari ini tanggal 10 April 2018 KNPI Provinsi Jawa Timur melaksanakan musda yang ke-12 di Kabupaten Trenggalek. Saya kira ini merupakan sebuah perhelatan implementasi dari pesan ADART untuk regenerasi kepemimpinan dan juga reorganisasi. Oleh karena itu, DPP KNPI memberikan apresiasi yang luar biasa kepada KNPI Jawa Timur di bawah pimpinan Bung Ahmad Suhawi sebagai karateker DPD KNPI Jawa Timur. Mari pemuda Jawa Timur, kita bersama-sama bergandeng tangan mengisi pembangunan di Jawa Timur ini melalui KNPI. Saya yakin KNPI mampu memberikan kontribusi dengan seluruh OKP yang berhimpun dalam KNPI dan juga kepada KNPI Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Timur. Salam Pemuda Indonesia, sukses selalu.